Lalu yuk, nak pelangsangan nak gini yuk kayak elingku ya nak. Nak campur lagi kita ya. Ini kompeti isar dulu pak. Macan kau hilang. Titan sakelingan manis janji janji mukui arane rapi hati masih bersama Oplak Tiki Internasional. Iya, kali ini teman-teman atau sedulur-sedulur komunitas Oplak TV penggalian bonsai sangat melelahkan sekali. Begitu sedulur-sedulur komunitas Oplak TV Internasional, kita saksikan penggaliannya bonsai berbuah serut. Apa aku salah yen aku cerita apa nanti wong sing neng sandimu penalu punggung iya senandi. Mari kita saksikan penggalian bonsai berdua bersama serut. Belum pernah menang, belum pernah kalah. Kita saksikan. Lo itu Mas Kancil, Mas Kancil kesurupan di hutan. Dia menjadi petunjuk jalan, bro. Nah ini sosoknya Mas Kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Oplak TV Internasional sudah menemukan bahannya bonsai, yaitu serut dulur-dulur. Nah kali ini ditemukan oleh Bapak Codot. Ini sosoknya Bobo Codot. Nah, juga dia jelas sangat hati-hati ya dulur-dulur untuk mencari bahan bonsai ini. Karena sangat langka sekali dan bertuah kalau bonsai serut ini. Nah, ini untuk mencari batangnya juga diperlukan peralatan linggis untuk menggali bonsainya. Wilo, begitu. Hei, nak kau nak wilo anak? Kita, ya dulu wilo nak gede wilo. Dulu anak kau nak wilo. Kena ya anak gede. Dulu nak jadi. Lurus-lurus. Iki, delok ngisor-ngisor iki lho. Delok tok kene mau ring ngisor-ngisor tok ora. Oh, ngene lali yo. Nek pelangsangan kok ngene kok kaya elingku ya, nak. Nek campuh lek iki ketok ya. Ini kompeti isar dulu pak.
tapi yo kita lurus tok. Cuman boleh jajal daerah kene iki lho. Langsung kene iki lho. Lho. Buci putih lho. Lagi kita ngrombol tak pang dadi sak menembane. Cak. Lha iki lho. Koyo teng sore lho. Iki yang ini. Jalan munggah mau lho, kleru lho, ngepang lho tuh. Cepat kene menak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Koplak TV Internasional sudah menemukan bahannya bonsai, yaitu serut dulur-dulur. Nah, kali ini ditemukan oleh Bobo Codot. Ini sosoknya Bobo Codot. Nah, juga dianjurkan sangat hati-hati ya dulur-dulur untuk mencari bahan bonsai, karena sangat langka sekali dan bertuah kalau bonsai serut nih. Nah, ini untuk mencari batangnya juga diperlukan peralatan linggis untuk menggali bonsainya. Wilo, begitu. Hey. Nang kono kuwi lho, anak. Iki ta? Iki ta. Ya dhewe kuwi lha wis gedhe kuwi lho. Delan kono lho. Kene ya anak gedhe. Dudono kene iki. Dan tidak lupa anggota tim Koplak TV Internasional. Lho. Mubeng lono iki ya. Ono lah nek. Etan nek karo kuwi ngono abo hati utang ngomong sehat. Dene apa nang didugil? Moh. Dene apa? Tidak masuk. Lah itu pasukan tim Koplak TV Internasional. Kamu apa? Masih berpetualang mencari bonsainya serut. Gak boleh gede. Kuwi lho jajal awakmu ngisor kuwi lho, Bro. Enggak. Kuwi tau gak gede ta. Orang ngisor-ngisor plesengan kelet lho. Benernya teko ngisor ndelok iki. Ndelok ndelok pondok es. Arem ah. Nah. Kenapa? Orang gambar apa ya? Yang gacok kuwi lho, go gacok kuwi cepet. Ya, iya cocok. Dan nomor ya. Siji telung boten. Iya. Nek kan cuma blub 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 ngono nang. Iki lho. Ya wis. Penting iki. Kok ana Mas jane Mas? Dene apa? Ora mau juga. Kurang berkarakter. Karakternya kira gimana? Bodi kan sungguh juga nota ini. Tahu ya? Di Jawa lah. Muncul nih. Kalau mana di Trawe? Itu Pak Codot menggali bonsai dulur-dulur. Tuplak tuplik tuplak tuplik. Gane doser pasti iso. Doser dibuat sak Codot bisa. Hmm.
Kok tolak-tolak mek gremeng. Ndak dinten ini wong 5 maca arek dadal. Tosé ta dhuwur. Dadal dual, dodolan sual. Halas, halas. Kok ini kena no? Halas. Nah. Ini koplak. TV ini ketutupan bocong ya. Wow. Tambun terjadi. Ini dong ini putih. Ini putih. Nah, nah. Kita kurang belayu. Dan kau yang hilang.